Halo teman-teman, bertemu lagi di channel saya. Kali ini saya akan membuat tutorial cara default upload. Jadinya setiap upload tuh kita bisa tidak usah mencari tag baru. Jadi tagnya sudah default. Lalu deskripsinya juga bisa dibikin default, judulnya juga bisa dibikin default. Langkah pertama, kalian bisa buka di YouTube kalian, lalu pilih di bagian channel, lalu pilih di bagian default upload. Di sini karena saya sering upload video tentang tutorial YouTube, jadi ini default upload tentang video motor vlognya. Saya hapus dulu ya, saya ganti tentang YouTube, tutorial YouTube. Ini kita copy dulu tagnya, kita paste aja di sini. Lalu di bagian sini saya pilih deskripsinya. Di sini saya akan berbagi kepada teman-teman di YouTube tentang keyword tool masih channel. Tips dan trik, tips dan trik YouTube pendapatan optimasi YouTube channel. Tips dan trik agar lulus verifikasi Google AdSense di YouTube. Oke, jadi deskripsinya seperti ini. Jadi untuk setiap saya upload video, nanti semua deskripsi video saya seperti ini dan semua tag saya seperti ini. Kalau di kategori saya pilih blog dan orang atau blog dan orang aja. Jadi setiap saya upload video nanti defaultnya seperti ini. Simpan. Tapi di bagian ini kalian harus menguploadnya lewat komputer. Kalau lewat HP nanti deskripsi dan tagnya tuh tidak bisa ya.
kecuali kalian uploadnya lewat HP tapi mode desktop komputer. Oke, cukup sekian tips dan trik dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa komentar di bawah ini. Terima kasih.